Hadirin, yang paling menarik, ketika selama sepekan Anda beraktivitas dikumpulkan oleh Allah di rumah Allah ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, dalam selama sepekan beraktivitas itu, berapa di antara aktivitas kita yang sudah menjadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan selama sepekan ke belakang, dari mulai hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, antum sibuk dengan urusan dunia antum. Kadang-kadang berangkat gelap, pulang gelap, lupa dengan sholat, jarang baca Al-Quran, apalagi menghafal Quran, jarang berzikir kepada Allah, tidak ada istighfar, tidak ada doa. Kalau cuma seperti itu, jangankan antum, orang-orang jahiliyah sudah juara pada zamannya. Non-muslim sudah bisa lebih hebat. Kalau cuma mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya, Qarun lebih kaya dibandingkan dengan antum. Wa inna mafatihahu latanu'u bil husbah, latanu'u bil usbah. Yang kunci-kuncinya saja, kalau dipikul oleh orang terkuat di zamannya, tidak mampu untuk dipikul. Kalau cuma bangga dengan kepemimpinan, Fir'aun lebih hebat dibandingkan dengan antum, dengan segala pasukannya, dengan segala kehebatannya. Tapi apa yang terjadi? Itu tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah ingin sampaikan kepada kita, tipikal orang beriman beda dengan orang yang belum beriman. Orang beriman tidak hanya mencari dunia dalam sepekan kehidupannya, maka persiapkan akhirat Anda, karena satu saat kita akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan Anda sibuk mencari dunia, berangkat gelap, pulang gelap, mencari sesuatu untuk kemewahan dunia Anda. Ingin rumah seluas-luasnya, ingin harta benda sebanyak-banyaknya, ingin mobil semewah-mewahnya. Padahal Anda yakini demi Allah, ketika masuk ke alam kubur, semua itu tidak akan dibawa. Maka pertanyakan pada diri Anda hingga saat ini, pulanglah ke rumah, cek keluarga Anda, lihat bagaimana sholat Anda sampai dengan hari ini. Jangan-jangan dari kemarin, untuk yang fardu saja bukan sunnahnya, masih terlambat dikerjakan. Jarang Anda sholat di masjid, Quran masih belum dihafalkan, untuk baca masih belepotan. Hadirin, seorang Mu'adz, anak kecil usia 4 tahun, tinggal di kota Asyut, di Mesir. Matanya buta, tidak mampu melihat. Dia memohon kepada ayahandanya, ya abati, bapak, uridul Quran, saya ingin menghafal Quran. Maka difasilitasi oleh ayahandanya, menempuh jarak 20 km dengan kendaraan motor yang sangat sederhana. Masya Allah, kemudian diajak dia singkatnya menemui syekhnya. Dalam perjalanan Masya Allah, ya, diatur oleh ayahandanya, setiap di jalan Mu'adz bacakan Qurannya, ayahnya menyimaknya. Begitu demikian sampai dengan kemudian Mu'adz hafal Quran. Mu'adz hafal Quran. Anaknya yang buta hafal Quran, ayahnya mengantar tidak hafal Quran. Tapi yang paling menarik, secara singkat, ketika anak ini sudah hafal Quran, dalam keadaan buta, sanggup menghafal Quran dengan bacaan yang sangat indah itu, tiba-tiba datanglah kemudian seorang reporter dari Kuwait, karena kisahnya viral di media sosial. Datang seorang reporter dari Kuwait mewawancara anak kecil ini. Kemudian dia berkata, perhatikan kalimatnya, ya Syekh Mu'adz, ya Syekh Mu'adz, jika Anda diperkenankan oleh Allah untuk berdoa saat ini, kemudian doa Anda akan dikabulkan oleh Allah, kira-kira apa yang akan dimintakan oleh Anda kepada Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan kalimatnya, wallahi demi Allah, saya sejak mulai menghafal Quran dalam keadaan mata saya buta ini sampai dengan saat ini, kalaulah saya diperkenankan untuk bermohon kepada Allah dan dikabulkan, saya akan meminta kepada Allah dua hal dalam kehidupan saya. Pertama, perhatikan kalimatnya, wallahi, saya akan minta kepada Allah agar Allah terus membutakan mata saya sampai dengan kiamat. Agar Allah terus membutakan mata saya sampai dengan kiamat. Karena dengan buta mata inilah Allah berikan Quran kepada diri saya. Saya takut kalau kemudian mata saya bisa melihat lagi, tiba-tiba mata saya bisa bermaksiat kembali, melihat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu menghilangkan Al-Quran yang telah saya hafalkan. Anak 4 tahun, matanya buta, tidak bisa melihat. Dia menghafalkan Quran untuk menjaga dirinya supaya tidak berbuat maksiat dalam kehidupannya. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, mata bisa melihat. Apa yang akan Anda gunakan dengan mata yang bisa melihat itu? Jangan-jangan sampai hari ini hanya Anda bisa mengumpulkan maksiat saja. Jangankan menghafal Quran, membaca Al-Quran pun masih belum baik dalam bacaan kita. Kalau dengan usia yang diberikan sampai saat ini, Anda belum menyiapkan bekal ibadah juga, dengan cara apalagi Allah bisa menambah usia Anda? Hadirin, yang kedua ini yang paling indah. Dan disinilah kita akan menutup khutbah kita dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan apa yang disampaikan Mu'adz. Wallahi, saya akan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jika itu diperkenankan, saat saya datang di hari kiamat nanti, dengan tangan saya bergetar, kaki saya bergetar,
dan saya akan menghadap kepada Allah sendirian, tanpa ditemani oleh siapapun, termasuk ayah saya yang menemani saya. Saya akan katakan kepada Allah pada saat itu, perhatikan kalimatnya, "Ya Rab, Ya Rab, jika sampai saat ini, jika sampai saat ini hamba menghadap kepadamu masih kurang bekal hamba ya Allah untuk bisa masuk ke dalam surga, mohon ya Allah, mohon kurangi hukuman hamba ya Allah dengan Quran yang telah hamba hafalkan ini. Mohon kurangi hukuman hamba ya Allah dengan Quran yang telah hamba hafalkan ini. Ada anak usia 4 tahun, matanya buta, tidak sanggup untuk melihat. Dia masih memikirkan bekal untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menghafalkan isi Al-Quran. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, matanya sehat, fisiknya kuat. Bila sampai hari ini saja belum sanggup untuk sekadar membaca Al-Quran, butuh berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan oleh Anda untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kebaikan.